Di sini ternyata ada yang tanya. Ada yang tanya, "Bang, itu kalau dibuka magnetnya itu kena air mati apa enggak?" Ya. Sabor, balik lagi bersama Dika Channel ya. Ini gue lagi cuci motor RX Special ini. Di sini gue mau ngejelasin. Ini magnet YZ ini ya. YZ apa namanya? KW lokal, buatan lokal. Nah ini gue keadaannya dibuka begini, dibuka kayak gini. Di sini ternyata ada yang tanya. Ada yang tanya, "Bang, itu kalau dibuka magnetnya itu kena air mati apa enggak?" Ya. Sekarang di sini gue lagi nyuci, guys. Lagi nyuci motor ini. Ini kita tes aja. Kita mau siram pakai air, ya. Kita siram magnetnya apa mati apa enggak ya? Kita nggak tahu juga. Gue juga belum pernah nyoba. Bener-bener di magnetnya gue siram ini mati apa enggak? Ntar kita langsung siram aja nih. Pokoknya sebelum disiram jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya dulu. Jangan lupa di share juga ya, kali aja bermanfaat buat teman-temannya, guys. Ini gue pengen coba siram magnetnya. Nah ini magnet buatan lokal ya. Ini gue mau hujan mau kering juga tetap gue buka, mau dicuci juga tetap gue buka, guys. Ini langsung aja kita siram ya. Kita siram. Nah, ini kita siram, guys. Nah, kita tes aja. Semoga aja, gue juga belum pernah nyoba sih. Belum pernah coba. Nah, ini gue siram, bener-bener siram ya. Sekalian kita siram-siram motor ya, guys. Nah ini gue nggak jeda-jeda ya videonya, ini langsung gue nyalain ntar, guys. Keadaan basah-basah tanpa gue jeda-jeda. Nah, paling segitu aja kali ya. Ini kita coba nyalain, nyala apa enggak, guys. Oke, kita coba nyalain. Kontaknya hidupin dulu, guys. Duh. Harus pakai sendal, anjir. Sakit. Harus pakai sendal. Gue matiin dulu, bentar. Tadi masuk gigi, guys. Kaki gue sakit. Ternyata harus pakai sendal. Nah, ini udah netral. Ini tanpa jeda-jeda. Oke. Tanpa jeda-jeda ini gue coknya, gue tarik dulu. Oke. Kita nyalain, nyala apa enggak nih? Kira-kira nyala apa enggak? Ya, kita coba aja dulu. Wah. Masuk gigi. Tadi udah gue netralin dan ternyata masih nyala ya. Ini tanpa gue jeda. Nah, ini magnetnya masih jos, ini buatan lokal. Gua coba-coba aja karena ada yang tanya, "Bang, itu dibuka mati apa enggak kalau kena air?" Nah ini ternyata enggak, guys, aman-aman aja kok ya. Ini normal,
nggak ada apa kendalanya ya. Ini gue soalnya pakai HP ngerekamnya ya, gue sorry kalau goyang-goyang. Ini normal-normal aja, aman. Aman guys. Oke, paling segitu aja. Ini gue cuma ngasih tahu, ngasih info kalian. Ya, pokoknya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share juga ya, kali aja ini bermanfaat guys. Oke, see you bosku. Ini anak-anak San Mori. Wow. Iya, bannya gede banget dah. Om. Om.